siang ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia, di mana ancaman hukuman atau pasal yang disangkakan yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kita juntuhkan dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Rekan-rekan sekalian, kasus ini merupakan kasus fenomena terhadap anak, di mana dua kelompok anak, ya, yang memiliki bahasa kampungnya kelompok, tapi bahasa kerennya geng. Dua geng ini sering berseteru. Berseterunya di medsos, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Karena sering berseteru, saling-saling ejek di medsos, mereka berjanji merealisasikannya untuk berseteru di lapangan, artinya kopi darat, ketemu di darat. Satu gengnya bernama Same, yang satu lagi bernama RBT. Ketika terjadi pertemuan antara geng Same dan RBT ini, ternyata kekuatan tidak berimbang. Yang geng Same ini 10 orang jumlahnya, sedangkan geng RBT ini jumlahnya 3 orang. Pada saat bertemu, ternyata karena jumlahnya cuma 3 orang, kabur, menyerah, sambil melarikan diri. Dikejarlah oleh kelompok Same yang jumlahnya 10 orang, sambil salah satu dari kelompok ini melemparkan kayu yang ada di depan kita dan mengenai salah satu korban bernama Irfan. Setelah korban ini kena kakinya, terjatuh, kemudian dihujam dengan celurit oleh tersangka, salah satunya D, berinisial D dan B. Lalu kemudian setelah dihujam berkali-kali dengan menggunakan celurit, kemudian ditinggal, masyarakat membantu bersama polisi membawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, korban Irfan menghembuskan nafas yang terakhir di dunia. Tidak berselang lama, tim Opsal Polres Metro Jakarta Utara berkolaborasi dengan Opsal Polsek Koja melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka. Dan saat ini yang baru tertangkap adalah satu orang yang berinisial B, sedangkan yang satu lagi berinisial D itu sedang dalam DPO. Perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan, kedua tersangka ini dan korban itu merupakan anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun semuanya. Sehingga kita sudah menerapkan undang-undang perlindungan anak terhadap kedua terhadap tersangka yang tertangkap ini. Nah, hadir di belakang saya juga ada dari CP2A, kemudian dari Bapak, ya, kemudian dari LPA, dari LPA juga ada, ya. Saya rasa itu rekan-rekan yang dapat saya sampaikan.